Saya tengok dalam YouTube bacaan Fatihahnya masa lepas walad dhalin ma lazim kalimi adalah lebih 6 rakaat dan bacaan salam melebihi 2 rakaat mat asli. Apakah hukum solatnya? Dia kata dia tengok dalam YouTube. Ini senanglah ni. Tak. Dulu kita dengar orang ngajar dalam kaset. Tak ada gambar. Betul tak? Dalam CD, ini dalam YouTube ada gambar orang. Betul tak? Ha, mudah lah ini kan. Jadi syekh tu dia baca walad dhalin tu, dha tu dia baca mat lazim kalimi, kalimi musaqqal. Tak. Dia baca 6 harakat. Boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Bahkan 7 harakat pun lagi boleh. Faham? Ha. Bacaannya yang afdal 5 harakat, 6 harakat, 7 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha tu. 5 harakat atau 6 harakat atau 7 harakat boleh. Okey? Ha. Kemudian pula mat asli lebih daripada 2 boleh. Sekurang-kurang 2 harakat. Bergantung kepada kelajuan bacaan. Faham? Ha. Sebab orang yang baca lambat, perlahan, 4 harakatnya tak sama dengan 4 harakat orang yang baca murattal. Nampak? Eh? Ha. Orang yang baca cepat. Wassama'i zatil buruj. Ha, dia pendek. Padahal cukup harakat. Tapi orang yang baca lama, wassama'i zatil buruj. Kan lambat. Padahal sama saja. Semuanya kalau mak asli asalnya 2 harakat. Soalan seterusnya.